Sonora FM. Halo sahabat Sonora, kembali berjumpa lagi di channel YouTube-nya Sonora Palembang yang selalu menyajikan informasi yang edukatif dan menarik yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan. Nah, sahabat Sonora, udah pada tahu belum kalau hari ini nih ya, 24 Juni merupakan tanggal terbentuknya salah satu band populer yang berasal dari Bandung, yaitu Kahitna. Nah, Kahitna ini adalah sebuah grup musik asal Bandung yang dibentuk pada tanggal 24 Juni tahun 1986. Kelompok musik ini dimotori oleh Yofi Widianto sebagai pemain piano. Nah, pastinya sahabat Sonora, Kahitna juga terdiri dari beberapa personil lainnya ya. Di antaranya ada Hedi Yunus sebagai vokalis, Carlo Saba, vokalis, Mario Ginanjar, vokalis, Dodi Isnaini, bass dan gitar akustik, Andri Bayu Aji, gitaris, Budiana Nugraha, drummer, dan Hari Sudirman, perkusi. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan. Meskipun kerap mengusung tema cinta dalam liriknya, Kahitna mampu memadukan unsur musik jazz, pop, fashion, latin, dan bahkan etik ke dalam bentuk ramuan yang memikat. Grup musik yang mulai merajut karirnya lewat panggung festival dan kafe ini diakui mempunyai kekuatan pada aransemen musiknya yang terbilang orisinil. Nah, pastinya sahabat Sonora masih pada ingat kan lagu-lagu hits yang dibawakan oleh Kahitna. Di antaranya ada Cantik, Setahun Kemarin, Mantan Terindah, dan pastinya masih banyak lagi ya. Selain itu, band yang pada tahun ini telah berusia 34 tahun ini pernah menjadi nominasi Anugerah Musik Indonesia sebagai lagu pop terbaik untuk lagu Mantan Terindah dan produser lagu terbaik untuk lagu Mantan Terindah yang diproduseri oleh Yofi Widianto. Ya sahabat Sonora, sekian dulu ya informasi yang dapat kami sampaikan. Yang pasti jangan lupa like dan share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya. Sonora FM.